Siapa yang bakal menyangka? Ternyata pasukan setan yang selama ini disebut-sebut dimiliki Tentara Nasional Indonesia benar-benar ada dan nyata. Lalu, siapa mereka? Pasukan Setan TNI merupakan nama dari satu kompi prajurit bersenjata yang muncul di wilayah Cirebon, Jawa Barat, 2 tahun setelah kemerdekaan RI, tepatnya 20 Agustus 1947. Seiring berjalan waktu, jumlah personel pasukan setan terus bertambah, yang terbanyak datang dari satu kompi pasukan yang berasal dari Banten. Sejak saat itulah, pasukan setan berganti nama kesatuan menjadi YON, atau disingkat Y3D4 Divisi 6 Siliwangi. Lalu pada Januari 1951, kesatuan ini kembali ganti nama menjadi Batalion 1515 Tirta Yasa. Setahun berselang, nama kesatuan lagi-lagi diganti menjadi Batalion 315 Garuda Resimen 8 Teritorium 3 Siliwangi. Kemudian, pada November 1958, karena selama ini hanya menggunakan tanda pengenal tutup kepala berupa baret hijau, akhirnya kesatuan ini diberi simbol burung Garuda. Setelah itu, pada tahun 1962, kembali berganti nama menjadi Batalion 315 Garuda Roy P dan masuk dalam Brigade 1 Kodam 6 Siliwangi. Hanya saja selang beberapa hari, Batalion 315 Garuda Roy P masuk secara organik ke dalam Brigade 12 Guntur. Setahun kemudian, pada 1963, dipindahkan menjadi organik Brigade 15 Tirta Yasa, dan tahun 1970 diresmikan menjadi Batalion 315 Kuja. Pada tahun 1975, pindah markas dari Cipayung ke Gunung Batu di Kota Bogor. Akhirnya, pada 1985, setelah Brigade 15 Kujang 2 dilikuidasikan, Yonif 315 Garuda masuk menjadi organik Korem 061 Surya Kencana hingga saat ini. Jadi, pasukan setan TNI itu sebenarnya adalah Batalion Infanteri 315 Garuda, salah satu satuan yang masuk dalam kategori pasukan elit infanteri TNI AD. Meski telah beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya ditetapkan menjadi Yonif 315 Garuda, tapi keganasan pasukan setan masih terbukti nyata adanya. Yonif 315 Garuda merupakan satuan TNI AD yang memiliki rekam jejak operasi perang sangat banyak. Karena itulah, ketika dibentuk Batalion Rider pada tahun 2018, banyak personil Yonif 315 Garuda direkrut.